Mereka punya badak sebenarnya. Oke, kalau begitu. Sebelum gamenya berjalan, kita mau ngobrol dulu dekat siapapun yang ada di MPL Arena. Kingdom, are you ready? Oke, sudah ada janji-janjian. Infospam, are you ready? Oke, kalau begitu, MPL Arena, mada suaranya. Alright, lihat luar biasa adu gengsi. Yes. Dan bahkan di depan sana, para pasukan dari awal. Apa terjadi first blood di sini? Itu kita dia, lihat. First bloodnya akan ke Veldora, namun Veldora tersedot. Pasif dari Yuzhong ya. Veldora tersedot dan berhasil langsung dikonfirm menjadi satu poin kill pertama. Tapi Vanstrong mencoba untuk bisa mengejar lagi ke arah depan. Ditembak lagi dengan satu Astra recall-nya. Dairon dalam keadaan yang tidak baik. Tapi ternyata Dairon kali ini mencoba untuk membalikkan keadaan dan Dairon akan mendapatkan turtle tersebut karena sekarang Versik mencoba untuk bisa menabrak lagi ke bagian depan. Versik yang level 5 dulu udah berhasil langsung memanfaatkan apapun yang udah dia milikin. Tapi Dairon langsung highlighting tersebut. Sucin udah merasakan akibatnya. Darahnya tersedot, FP-nya tersedot. Let Dairon langsung memanfaatkan apapun yang dia punya. Kalau kehilangan satu jungle kembali dan Versik memiliki power distribution. Di sana masih ada Naomi, dan bahkan Naomi membuka Sucuji. Oke, ada pertempuran harusnya yang memang sudah tercipta. Dan sekarang waktunya untuk Vanstrong mulai maju ke bagian depan. Ada lagi final selesai langsung dikeluarkan dan Naomi. Sedikit lagi Epic di dalam tubuh Naomi, tapi Naomi masih bisa bertahan. Bahkan Sucuji dalam keadaan yang sangat tidak baik, hampir saja terculik kembali. Wow, Raur, Mia pernah Kari juga. Pernah juga udah semua dicobain sama Lemon, tapi sekarang Astralico-nya langsung menunjukkan beberapa player dari Hierarchy yang mungkin ada di bagian bawah. Tapi mendadak versi kali ini dengan ada Batman udah langsung dikeluarkan pula oleh Lemon. Mereka semua mulai saja melakukan sebuah team fight di area tersebut. Akankah kali ini satu korban biasa dihasilkan, namun untuk sekarang Naomi-nya sedikit lagi yang tersisa. Naomi-nya berhasil langsung diamankan, tapi Veldora berusaha untuk bisa kabur yang tersebut walaupun sedikit lagi HP yang dimiliki oleh beberapa player dari Post Legend, tapi tidak untuk turtle-nya. Buat turtle menjadi milik Hierarchy, tapi platingan masih aman. Namun sekarang, coba lihat, Sucujin tertinggal 2 level. Akan ada adu point retribution dan benar saja telah terjadi sebuah pertempuran dia tersebut. Tapi sekarang Versiknya sendirian, Versiknya pede banget. Veldora pun langsung hadir, tapi ternyata tidak kena. Mencoba untuk bisa memutarkan diri, tapi Angel akan kabur sekali ini. Langsung masuk ke dalam tubuh dari Versik dan benar saja. Lemon, Fat Versik, mencoba untuk bisa memporak-porandakan barisan belakang yang dimiliki oleh pemain dari Post Legend. Final selesai dan dikeluarkan pula. Waktu yang begitu banyak diciptakan oleh dua player ini. Tapi Lemon terjebak dia tersebut. Lemonnya berhasil didapatkan. Dua player ditukar lagi dengan satu tetan itu pada berbeda. Tapi Dairon memberikan cerita yang lain lagi. Vanstrong berusaha untuk pergi dan tersebut. Ditembak oleh Krayt. Veldora selamat. Vanstrong pun masih stay di area tersebut. Sucujin level 9. Versik level 10. Versik mulai mendekat ke bagian depan. Langsung menabrakkan dirinya. Vanstrong final slash. Udah kenal langsung arah dua orang. Tapi ternyata mendadak di bagian belakang Veldora mulai masuk dan juga menghantam. Tapi ternyata beberapa pemain lagi double kill. Berhasil langsung didapatkan pula oleh Skylar dan juga Lemon yang ada di dalam tubuhnya. Dengan adanya power of Turtle. Langsung ditampol begitu saja. Ikan fist crack yang dia miliki, tapi Naomi lah yang menjadi korban mega kill. RRQ tetap melanjutkan invasi mereka untuk mendapatkan purple. Waduh. Dan sekarang pertempuran kembali terjadi, tertinggal sendirian. Akankah kali ini dia berhasil selamat? Di mana fist crack yang tadi langsung aja menghantam ke arah dari Versik, tapi pada berbeda Vanstrong pun menyesat apa pemain dari RRQ. Terlihat Astralico-nya memperlihatkan siapa saja yang ada di dalam area tersebut. Satu orang berhasil langsung didapatkan Sucujin. Gak banyak waktu yang dia miliki. Skylar membombardir barisan belakang di mana Wewen langsung dikeluarkan pula. Tapi Naomi kali ini menjadi korban, tidak ada yang tumbang, tapi Lord sekarang menjadi milik mereka. Bakal coba dikejar oleh Versik. Veldora ini akan dibalaskan dendamnya atau tidak? Karena Veldora terperangkap. Round dari pria misterius. Veldora tumbang. Tidak ada kesempatan lagi untuk Veldora, tapi ternyata sekarang ada sebuah sergapan lagi yang dilakukan. Memberikan informasi kalau satu player ada di arah bottom lane. Yap, itu tadi Astral recall-nya connect di bawah. Ketahuan satu orang dan Dairon sudah take off. Ke Dairon akan ke landing dan juga menghancurkan siapapun ada di arah tersebut. Tapi Krayt mulai menjauh. Lord-nya berhasil langsung diabadkan oleh arah kita. Tapi Vanstrong satu terakhirnya. Bahkan sekarang Sucuji tertinggal setia di bagian belakang. Tidak ada damage yang mumpuni dari Force Legends. Karena kalau snowballing-nya gak mereka hentikan,
Mungkin saja game ini bisa diselesaikan sebelum berbicara late game. Round dari pihak misterius kembali. Langsung aja Fizz Crack yang tadi dikeluarkan, tapi Veldora berhasil dilenyapkan lagi sekali. Ada satu skill aja yang miss di sini. Ya, di mana untuk sekarang? Lordnya sudah bergerak, Versiknya mencoba untuk menjadi satu badan lagi di bagian depan. Dan mereka mencoba untuk lagi bisa melakukan sebuah team fight. Karena dengan adanya Lord lagi, tapi Versiknya tertinggal sendirian. Nah, di Immortal yang udah mulai pecah, Versiknya sendirian di bagian belakang. Berusaha untuk bisa mempertahankan dirinya. Skylar bercoba untuk bisa memberikan sebuah backup damage di bagian belakang. Tapi ternyata untuk kali ini Versiknya pun langsung down di area tersebut. Wow. Membuat sebuah barikade agar tidak ada yang bisa maju dari EVOS Legends. Di area yang berbeda, coba lihat pergerakan Veldora. Tapi untuk kali ini Dairan mencoba untuk bisa mengejar lagi karena beberapa player-nya berhasil selamat. Tapi Dairan langsung saja merubah lagi serangannya di mana Fastrong yang berhasil langsung didapatkan. Sun-Sujin berusaha untuk sendirian tapi Brunch-nya di bagian belakang Veldora. Fizzcrank langsung dikeluarkan tapi ternyata tidak poin. Veldora aja bis. Waktunya untuk RRQ bisa membalaskan keadaan apapun yang sudah dilakukan oleh pemain dari EVOS Legends. Dan untuk sekarang Sun-Sujin yang memiliki banyak lagi SP di dalam tubuhnya. Bahkan dari Brunch-nya pun menjadi korban. Dan terwipe out lah sudah. Game pertama harusnya menjadi milik dari RRQ. Dan game yang pertama ditutup dalam menit 17.39. Selesai. Roar dari pria misterius Skylar. 2 digit point kill. 11 point kill. Gak bisa dibendung. Gak tumbang. Dan bahkan Om Wawa. Kalau Om Wawa lihat tadi first crack-nya. Kalau dia nggak pakai flicker yang didapetin Skylar, tapi dia ngincer yang